Oke teman-teman, jumpa kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara kita membuat brongsong ataupun tali kaki burung ataupun tali kaki ayam ya. Kita siapkan benang ada 3 ukuran 1 meter, yang ukuran 2 meter 1 yaitu benang yang hitam yang ini, ukuran 2 meter karena ini nantinya akan dilempit seperti ini ya. Mari perhatikan, ini benang 1 meter dilipat menjadi 2, yang 1 meternya dilipat menjadi 2, terus benang yang hitam ukuran 2 meter juga dilipat jadi 2, lalu kita masukkan seperti ini teman-teman. Mari perhatikan. Lalu kita masukkan ke paku, paku yang sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Mau bikin yang agak besar nggak apa-apa, yang kecil nggak apa-apa, tergantung tali yang kita buat. Lalu kita ikat seperti ini. Kita ikat yang kencang. Bagi menjadi 4, terus yang tali yang satu ini buat as untuk mengikat keliling kepada tali yang 4 yang sudah diurutkan ini teman-teman. Ini adalah tali as untuk mengikat keliling seperti ini. Bawah, jangan ke atas. Ikatin lagi berurutan. Iya. Terus ikat kencang. Tarik lagi ke bawah. Kalau mau dipanjangin nggak apa-apa, tambahin lagi iketannya sampai ke bawah nggak apa-apa, tergantung selera kita masing-masing. Seperti ini tuh cukup. Ya. Lalu kita bagi talinya menjadi 2 seperti ini. Tapi kalau seandainya Anda mau bikin yang lebar, itu dibikin 3 bisa, ataupun dibikin 4 juga bisa. Tergantung kitanya mau bikin yang lebar apa yang kecil. Tapi untuk sekarang ini saya bikin yang 2. Terus ikatan tali yang terakhir itu taruh di tengah. Tali yang terakhir ikat yang hitam tadi, tali as taruh ke tengah. Lalu ini kita bagi menjadi 2 seperti ini. Thank you.
seperti ini teman-teman. Ini tergantung kaki burungnya. Kalau kakinya burungnya agak besar, kita tambahin lagi iketan yang berapa pak. Tapi kalau kakinya burungnya kecil, itu segini sepertinya udah cukup. Lalu kita bikin tali yang nyaman. Mau dibikin seperti apa, kita mau dianyam seperti ini juga bisa. Apa mau dianyam segi lima juga bisa, tergantung kitanya. Nah untuk sekarang ini saya bikin yang